First, let me get along, get faded, get high off the love I'm making. Halo guys, so kembali lagi di channel gua. Jadi ya, okay, jadi tadi siang gua ada join event daripada CDID ya guys, yang dibikin oleh salah satu staff daripada ini ya guys, daripada server Discordnya CDID. Seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian sekarang ini, ada hujan ya guys di CDID. Dan ini pada saat gua recording ini, ya gua bisa bilang sih hujannya ini lumayan bisa bikin nge-lag gitu ya guys untuk device kita. Ya mungkin karena servernya ini juga rame gitu, dan juga FPS-nya ngedrop parah ya. Dan juga di sini gua record nya saat ini nggak pakai suara ya guys. Ini sekarang gua recordnya setelah habis selesainya event tersebut ya guys. Jadi ya pada saat gua record ini, kalian bisa lihat sendiri lah guys, suasana apa saja yang kita lalui di server event ini ya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri daerah-daerah mana yang terkena hujan itu, apakah keren ataupun tidak ya guys. Oke, jadi ya silakan simak videonya ya guys. By the way, di sini kita harus ke puncak ya guys, karena eventnya juga sendiri kata staffnya kita harus menuju ke arah puncak, karena ya puncak eventnya itu berada di sana ya guys. Dan apa yang gua sadar ya guys di sini, ini kalau daripada segi hujannya ini kayaknya harus ada beberapa yang difix lagi ya guys. Seperti apa ya, kalau kalian bisa lihat sendiri langitnya itu udah bagus banget ya guys, kayak mendung gitu. Dan ini gelapnya ini terlalu gelap ya guys menurut gue ya. Kalau kita high quality nya itu ya kurang lebih ya sama aja sih ya guys. Thank you.
penglihatannya itu kayak terbatas gitu, dan juga untuk daripada segi hujannya ini loh guys, airnya itu kalau kita di bawah atap ataupun tempat untuk berteduh gitu ya, jadi kayak bocor gitulah guys hujannya, itu kayak nggak terlalu realistis gitu loh guys untuk hujan pada real life. Kan kalau kita masuk mobil ataupun di mana lah guys, kalau nggak terkena hujan itu kan kayak nggak basah gitu loh. Dan ya guys, kalau daripada segi hujannya ini kalian harus berhati-hati loh guys, apalagi di public server gitu ya. Gue sih nggak tahu ya guys, apakah di public server juga bisa hujan. Tapi kalau kayak gini ya guys, ini saking ngeleknya, kalau di public server itu ngelag banget loh guys, ini bahkan bisa FPS-nya ngedrop di bawah 30 FPS loh. Apalagi device kalian device kentang gitu ya guys, jadi ya good luck lah guys. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada di Kopi Niko Puncak, dan gue bikin beberapa scene sinematik dan gue ambil beberapa foto yang menunjukkan ini suasana Karmic di Kopi Niko ketika hujan. Nah gimana guys, keren gak guys hujannya? Dan ini eventnya berakhir dengan server yang meledak ya guys, semuanya pada DC ya. Oke, parah banget ya guys. Jadi ya seperti itulah guys beberapa klip atau beberapa scene yang gue bisa tunjukkan kepada kalian kalau CDID ada hujannya guys. Dan ini belum update ya ketika ini, dan ya pada saat masuk itu langsung nge-lag parah ya guys. Itu gue gak bohong loh guys, ini kalian bisa lihat sendiri ya guys, kalian bisa replay sendiri videonya pada awal-awal itu nge-lag parah ya. Dan ya udah guys, ini akhirnya servernya disconnect dan juga ya nggak bisa ngapa-ngapain ya guys, eventnya langsung berakhir gitu. Dan kayaknya itu aja video daripada gua, singkat banget ya guys. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like supaya banyak agar berita share kepada orang lain juga, dan kita akan jumpa lagi di video akan datang. See you in the next video guys, dan bye bye.